Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam, mata wang Eropah kehilangan nilai berbanding dolar Amerika Syarikat seperti yang dijangkakan. Ini kerana terlebih beli euro sangat tinggi. Pada masa yang sama, tiada sebab objektif mengapa ia harus meneruskan kenaikan. Lagipula, Rezerva Persekutuan Amerika Syarikat berhasrat untuk menaikkan kadar faedah dan pertumbuhan ekonomi Eropah semakin perlahan disebabkan oleh inflasi yang melonjak. Tambahan pula terdapat ketidakpastian mengenai harga gas selepas perintah dekri Rusia mengenai kedudukan rubel. Secara umumnya, Bank Pusat Eropah perlu mengetatkan dasar moneternya sementara ekonomi mengalami pengucupan. Keadaan yang sama berlaku di Amerika Syarikat. Ramai penganalisis menjangkakan ekonomi Amerika Syarikat akan tergelincir ke dalam kemelesetan. Oleh itu, tiada alasan untuk aset berisiko terus meningkat. Menurut carta dagangan, pedagang nampaknya telah mula mengunci keuntungan. Lebih-lebih lagi, semalam adalah penghujung bulan dan tidak mungkin ia akan mencecah paras tertinggi bulanan baharu. Kalender makroekonomi hari ini penuh dengan penerbitan berita penting. Beberapa ahli negara EU akan menerbitkan beberapa laporan ekonomi mengenai aktiviti pembuatan. Aktiviti pembuatan zon euro dijangka perlahan pada bulan Mac. Jika penunjuk jatuh di bawah ramalan penganalisis, euro akan berada di bawah tekanan untuk menurun yang lebih kuat. Pada separuh kedua hari tersebut, Amerika Syarikat akan mengeluarkan data pekerjaan. Jika kadar pengangguran menurun dan senarai gaji bukan ladang meningkat dan mengatasi jangkaan pasaran, dolar Amerika Syarikat akan mendapat nilai. Ini tidak akan memberi peluang kepada Fed untuk menekan brek ketika kenaikan kadar yang agresif. Selain itu, pedagang mungkin akan memberi perhatian terhadap kadar penyertaan tenaga buruh dan purata pendapatan setiap jam di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, laporan ini adalah kepentingan kedua. Sudah tentu tumpuan peserta pasaran adalah pada kadar pengangguran Amerika Syarikat dan senarai gaji bukan ladang. Oleh itu, turun naik mungkin meningkat. Bagi statistik yang boleh memberi impak teruk kepada pound sterling, kalender hari ini tidak menerima berita ekonomi dari Britain kecuali PMI pembuatan. Oleh itu, bersiap sedia untuk dipandu oleh data dari Amerika Syarikat. Sekarang mari kita lihat pada carta pasangan euro dolar dan pertimbangan dari sudut teknikal. Pada separuh pertama hari ini, pasangan tersebut hampir tidak akan menunjukkan sebarang perubahan ketara. Pada separuh kedua hari pula, data pekerjaan Amerika Syarikat boleh membawa sama ada kepada peningkatan mendadak dan penembusan 1.1095 atau penurunan dalam mata wang Eropah yang merupakan senario yang paling mungkin. Dalam kes ini, kenaikan harga akan berusaha untuk melindungi tahap 1.1035. Pada tanda ini, pembelian boleh dipertimbangkan hanya ketika false breakout. Sebagai alternatif, terdapat kemungkinan untuk membuat pembelian ketika rebound di 1.1005 dan 1.0977. Dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Jika harga menetap di bawah 1.1035, pedagang akan mempunyai peluang untuk menjual dengan tujuan untuk mencapai tahap sasaran 1.1005 dan 1.0977. Isyarat jualan yang kuat akan dibuat sekiranya berlaku false breakout di 1.1093. Pemain pasaran utama mungkin menolak euro ke atas, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembetulan. Oleh itu, mata wang Eropah mungkin akan jatuh berikutan data pekerjaan Amerika Syarikat. Jika aktiviti dagangan kenaikan rendah, pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di 1.1131 atau di rebound di 1.1174. Sementara itu, pasangan mata wang pound dolar masih didagangkan dalam jalan julat sisi. False breakout di 1.3142 akan mencipta isyarat jual. Dengan itu, ia akan mengheret pound sterling sehingga ke 1.3106. Jika harga tetap di bawah tahap ini, terdapat kemungkinan untuk membuat penjualan tambahan dengan tujuan untuk menghampiri 1.3071. Pada tahap ini, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat pembelian di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips jika harga membentuk false breakout di 1.3106, iaitu sempadan bawah saluran sisi, pedagang akan dapat membeli pasangan itu. Penyatuan di atas tahap 1.3142 dan ujian atas bawahnya akan membawa kepada peningkatan selanjutnya dalam jumlah pembelian.
Dalam kes ini, pound British akan pulih sehingga 1.3179. Pada tahap ini, penjualan hanya boleh dipertimbangkan ketika false breakout. Sebagai alternatif, pedagang boleh membuat penjualan ketika rebound di 1.3219 dengan mencuba untuk mendapatkan 25 sehingga ke 30 pips daripada pembetulan intraday pasangan tersebut. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar. Semoga berjaya dan selamat berhujung minggu.